Halo semua, welcome back to Yanti Family Channel. Sebelumnya gimana kabarnya saudara onlineku dimanapun kalian berada? Semoga sehat walafiat, tidak kekurangan sesuatu apapun. Jangan lupa bahagia dan selalu bersyukur ya. Hari ini aku ajak kalian semua untuk apa Rik? Belanja. Untuk belanja. Dan belanja banyak banget kayaknya, soalnya hari ini belanja bulanan ya sayang ya. Ya bulanan. Ya. Ya bulanan karena nggak ada susu, nggak ada apa-apa dan aku untuk persiapan tumpeng buat besok juga. Yuk ikutin aja belanja apa aja. Yuk stay tune. Yuk ini belanja sambil anaknya dibawa semuanya. Soalnya mau ditaruh di rumah juga nggak apa. Nggak bisa ya teman-teman, lihat ini habis jatuh nih. Ini jatuh, nggak mau jalan-jalan. Nggak mau jalan. Ayo. Empong, yuk. Nah, suasana di weekend kali ini sangat cerah sekali ya. Sangat cerah sekali dan langitnya sampai biru banget. Hari ini nggak hujan teman-teman. Tapi kalau besok nggak tahu ada acara hujan apa enggak, karena di forecast, di perkiraan cuaca itu hujan sama mendung. Lihat Elsanya, semoga aja tidur nih teman-teman. Tuh, tuh gemoynya. Gemoy. Kok hampir 8 kilo. Jan, gendok. Pokoknya asinya mamanya itu powerful ya teman-teman ya. Makanya mamanya juga tambah bulat aja. Ternyata 64 kilo saya teman-teman. Nggak bisa membayangkan kok bisa sampai kayak gini gemukku. Oke. Yuk, dietnya nanti aja kalau sudah enggak ASI. Oke. Okay. Sekarang ini perjalanan cuma 10 menit aja sampai supermarket. 5 menit. Dekat-dekat 5 menit. Kalau jalan aku kan lama kan sayang. Alon-alon. Oke, okay, 5 menit antara 10 menit. Oke, okay, yuk ikutin. Sekarang mau belanja, tapi istriku tercinta mau nyusuin dulu karena Elsa takutnya rewel di supermarket, jadinya biar dikenyangin dulu ya. Tadi di rumah sudah, sekarang mau minta susu lagi tuh. Gimana nggak endut nak? lihat. Oke, sekarang aku tutup dulu ya teman-teman ya. Oke. Lihat. Sekarang selesai nyusuin gendok, sekarang kita jalan lagi. Begini amat ya teman-teman. Soalnya mau ditinggi apa, aku mau belanja sama Erik aja, suami takut kalau Elsa nangis. Jadi kalau aku bawa Elsa dan Erik, nanti bawanya belanjaannya gimana ya, jadinya dibawa semua. Apalagi Alek habis jatuh, aduh emak-emak rempong mau belanja. Kok ya nggak tidur nih, habis minum juga nggak mau tidur, gimana nih sayang? Nggak mau tidur tapi nggak rewel. Iya nggak rewel, semoga aja di dalam supermarket nggak rewel. Semoga aja ya sayang. Nah sekarang sudah nyampe Bonpreu supermarket ya. Tuh Bonpreu, biasanya mainan lap kesayangannya, kain kesayangannya dia. Ada Alex, moment. Taruh di sana, sana. Taruh di sana. Kita mulai belanja ya teman-teman ya. Sekarang aku beli ini seharga 95 sen per botolnya, ini susu per 1 liternya ya teman-teman ya. Yang biasanya botolan ternyata nggak ada, yang biasanya kita nggak ada, jadi kita beli ini aja ya. Oke sekarang kita langsung aja ke mana, beli apa Alek? Yuk oke ikutin aja, ambil satu sprit sayang. Satu sprit, nah ini seharga 1,30. Nah, 1,30, taruh sini sayangku, botol taruh sini. Dan sekarang kita beli Nesty. Nesty, ini seharga berapa tuh?
Ini murah. Nah, ini murah ini, harga 70 euro, 70 sen. Nah, beli satu-satu ya, soalnya Senin itu aku ada tamu, teman-teman. Dan sekarang Aquarius. Ya, Aquarius seharga 275. Liatin papa, Aquarius, minuman energi. Ya. Minuman energi, Aquarius jeruk. Oke, dan Aquarius lemon. Aquarius biasa. Aquarius lemon, sini. 175 ternyata, teman-teman, 175. Oke, Eric kuat. Ah. Oke, Eric kuat sekali. Ini kuat juga, tapi lagi habis jatuh. Jadinya ngalem, teman-teman. Ya, sekarang ini aku mau beli, mumpung di sini, aku mampir buat beli ini, teman-teman. Buat patuh, buat cuci toilet ya. Sekarang ini lagi diskon kalau beli dua. Aku beli dua, satu ini, 2,02, 50%. Kita beli dua. Ini buat bersih-bersih toilet ya, teman-teman ya. Nah, ayo sorry. Oke, 2,02. 269, jadi kalau beli dua cuma 202. Oke, yuk, terus. Nah, tisu apa dapur ini 4 biji seharga 179. Udah 4 biji ya, teman-teman. Beli satu box. Oke, taruh-taruh begini ya. Anakku ini sudah pinter banget untuk bantuin. Dan sekarang ini mau beli apa itu? Pak Bimbo. Yuk, kita beli Pak Bimbo. Sini. Oke, sekarang beli Pak Bimbo roti. Erik ambil satu yang kecil. Ya, itu. Ini seharga 135. 135. Nah. Yuk, sekarang kita jalan lagi. Donat coklat ini seharga 2,50, kita beli satu kesukaannya anak-anak. Dan lagi donat itu sayang, donat yang bawah anakku ini termasuk rapi banget ya, donat yang bawah isi 4 ini juga 2,50. Ditunjukin sayangku. Erik senya bareng senya mau donat. Nah, donat ini si isi 4 ya teman-teman ya, 2,50. Yuk, sereal kayaknya masih ya sayang ya. Sereal masih enggak perlu. Yang butuh-butuh aja. Sekarang kaldu. Kaldu menipis. Oke, Erik ambil 4 kaldu. Ini isi 2 3,4. Nah, isi 2 itu 3,4. Satu lagi sayangku. Nah, mama ambil sini satu lagi. Satu pak lagi, ya. Oke. Ini tuh kalau sore kita males apa males masak itu aku selalu kaldu sama daging gitu aja sudah oke teman-teman. Nah, yuk sekarang kita lanjut aja ke sini. Oh pasta yang kecil-kecil hampir habis. Kulihatin sini pasta yang bukan ini. Ini pasta di sini itu murah ya. Ini cuma 80 sen. Udah 500 gram. Beli satu. Terus pasta yang mungker-mungker ini 78 sen, udah 500 gram. Beli satu juga. Oke, yuk lanjut. Nah, sekarang jeruk, ini jeruk mandarin. Ini 2 kilo 3,39, aku beli satu. Terus, nah aku mau ngambil apel buat anak-anak di sana, di depan. Yuk, apel di depan. Apel di depan. Nah, ini apel sekilonya 169. Kita beli secukupnya aja, 4 aja. Nah, kita beli 4 apel, nanti kita timbang. Nomor 16, tolong timbang dulu sayang. Oke. Nah, oke, Erik bayar Erik tuh. Bisa, nah, ya? Erik bayar. Oke. Gua 16. Nomor berapa? 16. Oke, good job Erik.
Nah, sini mama tali. Kalau nggak ditali nanti brodoli ya teman-teman ya, brodoli bahasa Rianti. Nah, ini kesukaan anak-anak, anggur hijau 1, ini harga 249, dan anggur merah 1, anggur merah 249 juga, sama aja. Ini tanpa biji ya teman-teman ya. Nih ya, kita beli 2 buah-buahan. Sekarang ayo ceblok. Ayo ceblok. Lalu jatuh. Nah, di sini ini mahal sekali ternyata teman-teman. 4,99 karena pengen. Jadi sedikit aja ya. 4 biji. Erik, tolong ngambilin. Tapi itu sudah apa? Jatuh, jadi aku beli ya teman-teman ya. Sudah jatuh aku beli. Oke, ini aja. Nah, sekarang kita beli alkacofa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini sekilonya seharga 1,99 teman-teman, termasuk murah. Timbang sayang, ini nomor 169 timbang. Oke, dan sekarang aku lanjut Erik nimbang, kita lanjut beli tomat. Tomat buah. Sini tomat, kalau di sini tomat itu murah ya, 1,59 per kilonya. 1, 2, 3, 4. Adon terinya ditimbang. 5, 6. Oke, tomat sudah. Oke, aku bantu Erik. Oke, bantu Erik dulu. Nih teman-teman, ini kentang. Ini kentang 2 kilo. Ini seharga berapa? 2,29, udah 2 kilo ya. 2 kilo kentang dan satu ini, satu bawang putih. Bawang putih isi 5 biji, 5 bungkul, ini 1,45. Kita beli satu. Dan lihat di sini juga ada boniato ya, ada boniato itu, ada ubi. Ubi ini seharga 1,59, sekarang murah lagi musim ya teman-teman ya. Tapi aku masih punya, jadi aku nggak beli. Dan kita langsung aja lanjut ke sini. Lihat. Nah, sekarang aku mau beli apokat. Apokat 1,99 ya. Ini sudah isi 4 biji, lihat. Apokat. Terus di sini ada kelapa. Kelapa itu 3,79, cuma seutil ya, teman-teman ya. Apalagi ini. Nanas. Kalau nanas di sini murah ya. Nanas segini itu cuma 1,49. Udah gede banget, gede banget. Tapi aku nggak beli soalnya suami nggak suka nanas, aku juga nggak begitu suka. Oke. Erik, Alex tadi mau pisang sayang? Pisang, kita beli pisang 6. Ini sekilonya 1,99. Kita beli ini. Tolong itu. Nomor 500. Nomor. Nah, ini kesukaan anak-anak. Bawa sini sayangku. Tuh, Erik sudah nimbang. Tuh, udah nimbang. Dan kita beli brokoli ini 1,49. Udah segini ya, kita cari yang cantik. 2,49 kita beli satu. Dan wortel kita beli satu. Wortel ini cuma 1,25. Cuma 55 sen yang ini. Aku cari yang gede aja. Buat bunga tumpeng bagus, teman-teman. Nah, nih beli 1,55 sen. Dan cucumber, apa tuh? Timun, sebelum lupa. Timun satu aja. Timun. Satu aja, tolong timbang ya sayang ya. Erik itu suka nimbang, menimbang. Nomor 8 sayang. No, satu aja. Satu aja. Oke, ditimbang dulu. Oke. Nah, sekarang kita beli nata. Nata ini buat masak pasta-pasta ya. Beli nata 4. Ini seharga 49 per satunya. Dan habis ini kita mau beli yogurt ya. Mau beli yogurt. Oke, ke sana yogurt. Sekarang kita beli telur. Dan telur ini harus dilihat ya. Ini telur yang ukuran kecil. Ukuran kecil isi 12 kayak gini, seharga 1,95. Kita beli satu. Dan yang ukuran L
ini 2,15 kita cari bagus semua, nggak ada yang pecah. Oke, begini ya mak-mak harus dilihat, nanti sampai rumah ada yang pecah. Yuk, sekarang kita jalan ke sini. Nah, ini kesukaan suami. Cheese, ini 4 cheese ya, macam-macam 4 cheese, pasta macam-macam 4 cheese. Ini masaknya sama tomat, keju. Ataupun, oh ya keju, ataupun sama kaldu bisa, kita beri 2 buat suami. Dan buat anak-anak, ini daging ya, daging. Tuh, daging kita beri 2. Ini seharga 1,59, yang punyanya suami tadi mahal ya, 3,19. Karena sangat strong ya rasanya, kuat banget. Yuk sekarang kita beli yogurt, yogurt. Lihat belum udah penuh, nanti suami pasti balik lagi sendiri. Nah, anak-anak lama banget nggak makan ini, makan yogurt dengan spesial ini di hari Minggu. Iya, ini spesial di hari Minggu ya teman-teman ya. Ini beli 4. Ini seharga, kalau beli 2 gini ada diskonnya ya. Ini per satunya 85 sen. Kita beli 2, sisi 4. Oke. Sekarang Swiss Petit ke sana. Yuk. Yuk. Danakol sih nama papa? Ya, Danakol strawberry. Danakol strawberry, Erik tolong ambil. Erik. Ini mahal ya, 1,49. Ini buat orang dewasa, 6,49. Ini tunjukin ke sana sayang, tunjukin. 6,49 ini untuk kolesterol, teman-teman. Untuk kolesterol. Suamiku udah tua jadinya harus sebelum ada kolesterol harus antisipasi. Antisipasi ya. Antisipasi. Oke, sana yang atas Erik enggak gitu. Sekarang di atas. Oke, mama ambil nanti jatuh prok. Ini kita beli 8 ya. Ini 189 sudah isi 4 yogurt buat anak-anak. Nah. Oke, sekarang kayaknya sudah cukup. Sekarang kita pulang. Sudah. Nanti kita beli lagi buat suami yang berat-berat lagi ya sayang ya. Sudah. Biar sendiri. Sekarang ini aja yang aku butuhkan. Yang penting udah ada sayur. Kalau daging atau apa itu aku beli yang di toko halal ya di sana. Sekarang Erik ngambil cheese, keju buat taburan pasta. Itu seharga berapa sayang? Seharga 1,15 euro. 1,15 euro. 3 paket. Ya. 3 paket, iya. Yuk, sekarang sudah yuk pulang-pulang. Alex sudah mulai rewel. Alex, Erik. Elsa. Tuh. Elsa, rewel. Rewel, ya. Mau pulang. Nah teman-teman, ini isi 30 kapsul, ini yang kuat ya, ini kopi 4,95, kita beli 1 dan mau yang kecil-kecil buat itu yang ini isi 20 sayang tuh, ini 3,40 isi 20 ya. Kita beli 1 juga beda warna, terus sama yang hijau ini yang Descafe Anado, Descafein. Yang enggak ada kafeinnya, ini 4,95 juga. Oke, ini aja. Sekarang kita balik. Yuk. Alek Unes. Hai. Hai. Sim.
cantik. Hai cantik. Pam 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 pam. Pam 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 pam. Cantik. Cantik mama. Hai Mas Alek. Hai Mas Alek. Hai Mas Erik. Hai Mas Erik. Nah, papa sudah bayar. Habis berapa ya kira-kira? Dan agak dekat lah pula di Parvash. Supermarket. Hai, cantik gemoy. Oke, motor gracias. Cantik banget. Anak mama nunggu papa bayar. Iya sayang ya. Karena di dalam panas, maunya di luar. Tuh, ini kapa fora, papa sudah selesai. Mas Alek. Banyak. Nah, banyak sekali. Banyak sekali bulanan. Bulanan. Ini belanja bulanan. Tapi belum selesai. Tapi ya belum selesai. Nanti dan, biar suami belanja dan sendiri. Dan satu minggu lagi semua habis. Iya. Karena ada 5 di dalam di rumah. Oke. Harganya berapa? Nah, kamu pikir apa? Aku pikir berapa ya? Karena nggak ada daging, nggak ada apa, nah, lebih murah. Aku pikir 80. Ada 80. Lihat. Bio. 114 euro, teman-teman. Larang. Ada banyak kan. Sekarang ini apa-apa mahal ya, sayang ya. Kayaknya harga itu berlipat. Kalau beli daging mahal mungkin 200 kan. 200. Ini belum belanja daging, belum belanja ikan, belum belanja macam-macam. Pengeluaran banyak banget. Ya udahlah, disyukurin aja, yang penting rezekinya banyak, sayang. Amin. Yuk, sekarang kita pulang. Ayo. Yuk, lihat gemoynya. Gemoynya untung enggak rewel hari ini, teman-teman. Gemoynya enggak rewel. Marilah pulang bersama-sama. Marilah pulang bersama-sama. Okelah teman-teman, sampai ketemu aja di next video ya, karena udah capek dan udah selesai belanjanya. Sampai ketemu di next video, tapi jangan lupa like, komen, dan subscribe. Apalagi sayang-sayangku, pencet tombolnya. Oke, okay, see you di next video dan bye-bye. Love you all. Begini amat ini anak. Lihat Elsa itu benar-benar moy. Moy. Kuat enggak Mas Erik? Naik. Kuat enggak? Semangat. Semangat tuh. Semangat. Kuat enggak? Kuat enggak? Semangat. Gendok ya. Semangat. Semangat. Udah nyampe rumah. Capek sekali sayang. Ya. Capek sekali. Bentar. Banyak anak, banyak rezeki. Ya sayang ya. Banyak anak, banyak rezeki. Apalagi yang kayak gini nih. Apalagi yang kayak gini nih. Apalagi yang kayak gono nah. I hope not broken the lip. Oke, udah nyampe. Anak sehat, tubuhku kuat, karena ibuku rajin dan cermat. Semasa aku bayi, selalu diberi ASI, makanan bergizi dan imunisasi. Berat badanku ditimbang selalu. Posyandu menunggu setiap waktu. Bila aku diare, aku kok ya lupa.
Mama lupa sayang. Mama lupa mainan ludah anak mama, iya. Iya, cantiknya. Ih, baju baru alhamdulillah. Ku dipakai di hari raya. Tak baru pun tak apa-apa. Yang penting kita bersama, ya ndak? Baju baru alhamdulillah. Tuk dipakai di hari raya. Gak baru pun tak apa-apa. Yang penting sehat sentosa. Ikut dia kayak gini nih. Kayak gini nih. Salmon 450 gram seharga 853. Kita beli satu. Ini nih. Dua. Noh, ini jelek. Cari yang bagus ya teman-teman ya, cari yang bagus. Ini cantik ini. Dua. Satu lagi. Taruh di sini. Dan ini tadi 199. Dan ini 393, ini tuna. Oke. Satu lagi, cari lagi. Yang segar, yang cantik. Ini kesukaannya anak-anak ya, salmon teman-teman. Mahal tapi kita harus beli soalnya benar-benar kesukaan banget. Kita kerja untuk anak ya teman-teman ya. Oke, 862. Oke, beli 3. Kayaknya cukup nih. Cukup salmonnya. Oh, yang kecil-kecil. Ini yang bisa langsung dimakan. Tuh. Ini 962. Oke, kita beli ini. Oke, teman-teman. Nah, banyak salmon ya. Ini yang mahal, teman-teman. Oke, tadi aku pindah supermarket karena ini supermarket yang salmonnya selalu segar ya, teman-teman. Ini supermarket yang terbesar. Begini aja, cuma beberapa biji aja. Kalau salmon udah 52,90. Ya, begini ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita pulang. Stories and I'm a fool for your love.